Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adamana fi ulumi fi dalaini amin. Wa kana ahaduhum yaqna'u bil kasratil yabisati yahutuha fil ma'i. Wa kana ahaduhum dan adalah salah seorang di antara mereka para ulama sufi, ulama tarekat, yakna'u mereka menerima bil kasratil yabisati dengan pecah. Kalau roti bahasanya apa? Ya, potongan ya. Potongan roti al-yabisati yang kering. Ya futuha yang ia remukan akan dia filma'i di air. Jadi kalau di Arab itu rotinya keras kalau udah lama. Jadi dicelupin di air. Itu jadinya empuk dimakan. Gitu. Itu mereka ulama-ulama tasawuf nerima tuh makanan begitu doang. Ya, yang udah pernah pergi ke Makkah itu pasti tahu tuh roti yang keras. Kayak pentungan Pak Kodis. Ya gini. Wah, dibuat getokan sakit itu. Roti kering. Rotinya bulat. Iya, saya. Kalau udah lama. Ya dulu tahu sekarang enggak tahu gimana. Aduh masih saya tunggu gitu. Masih ya? Iya. Belum lama iya. Itu ulama tasawuf nerima makanan begitu doang. Ya. Wa yakmi suha dan ia menyelepkan akan dia roti, diselebin nama dia, nyelebin, diselemin. Ya. Bimilhin dengan garam. Wa yaktafi biha dan dia merasa cukup dengannya. Roti diselemin di air pakai garam. Makanannya begitu aja. Masya Allah. Beda bayangin roti kita di sini, roti kita di sini mah enak banget pakai keju, aneka rasa, mantep ya kita punya roti, mah enak banget ini mah rotinya. Siapa mereka itu? Minum di antara mereka adalah Asy-Syaikhu Aminuddin Al-Ghomari, di antara Syekh Aminuddin Al-Ghomari, wa Syekhu Muhammadun Al-Maghribi. Ya. Syekh Muhammad Al-Maghribi. Beliau adalah Syekhul Jalali As-Suyuti. Ya, beliau Syekh ya, Syekh Jalal As-Suyuti. Jadi beliau nih Syekh Muhammad ya, Syekh Jalali As-Suyuti. Ya. Beliau ayah Syekh Muhammad Al-Maghribi, gurunya Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Wadakhala alaihi as-sultanu qayyid baya maratan wa huwa ya'kulu raghiban yabisan ballahu fil ma'i. Wadakhala dan masuk, datang maksudnya. Sowan. Ya, alaihi kepadanya, kepada Syekh Muhammad Maghribi As-Sultanu, oleh penguasa, raja, penguasa. Kalau sekarang presiden ya. Ini penguasa ketika itu. Siapa beliau? Ya. Qayyid Baya, ya. Sultan Qayyid Baya maratan suatu kali. Wa huwa yaqulu raghiban dan beliau dia Syekh Muhammad Maghribi sedang makan roti yabisan, roti yang kering.
balahu yang ia basahi akan roti itu filma'i di air. Jadi ada seorang raja, pemerintah, presiden datang kepada seorang syekh, syekhnya lagi makan roti kering. Di, ya, sedang makan roti kering yang diselemin di air, ditutulin air. Jadi empuk ya. Ya. Fa arada alaihi alf dinarin. Lalu raja itu menawarkan kepada syekh akan 1000 dinar. Masya Allah. Karena dilihat syekhnya miskin banget tuh. Syekhnya miskin banget, susah banget, ditawarin duit 1000 dinar, mau enggak syekh? Masya Allah. Kalau kita tolak jangan. Ambil jangan. Ambil. Ya lain makomnya sama kita. Masya Allah. Faraddah, lalu beliau menolak akan duit itu. 1000 dinar. Berapa duit 1000 dinar? Hah? 4 miliar. Insya Allah. Kita dibagi duit 4 miliar dibawain ke rumah, mau enggak? Enggak mau nolak ini. Insya Allah. Ini jadi pelajaran buat kita ya. Kalau mau jadi ulama begini, jangan aus sama dunia. Wa qala la hajata li biha, dan berkata Syekh Syekh Muhammad Al-Maghribi, gurunya Syekh Jaluddin Imam Suyuti. Wa qala, dan ia berkata, la hajata li biha, enggak ada hajat bagiku dengannya. Masyaallah. Aku enggak ada hajat dengan duit itu. Masya Allah. Kalau kita buat taruh aja punya-punyaan. Wa ansada, ini hemat saya bacanya li sultan ya. Wa ansada li sultan gitu. Jadi bukan ansada sultan, bukan. Begitu enggak kira-kira di situ. Itu as sultan apa li sultan? Li. Ah itu yang benar itu. Kalau saya as-sultan, nah, tapi ini kurang tepat saya bilang. Ya. Nggak enak kalau as-sultan. Ya. Wa ansyada, benar itu, di kitab bapak benar itu. Wa ansyada li sultani, dan menasihatkan ia Syekh Muhammad Al-Maghribi kepada raja itu. Yaqulu, ia berkata. Ya, nasihatnya, ikna bilukmatin wa syurbati ma'in wa lubsil khayish wa kul li aklika mulukul ardi rahu baisha. Ikna, terimalah olehmu bilukmatin, dengan satu suapan, wa syurbati ma'in, dan tegukan air. Walaisal walubsal walubsi bilukmatin wa syurbati ma'in walubsi walubsi ma'in walubs ya walubsil khayshi, dan ya pakaian kasar, ya, memakai pakaian kasar. Terima olehmu dengan sesuap makanan dan minuman air, dan ya, pakaian yang kasar. Wakul, dan katakanlah, li aklika, kepada akal engkau, mulukul ardi, raja-raja bumi, rohu baisha, mereka nyaman dengan keelokan. Ini ya, beliau lagi ngomongin menasihati dirinya dan menasihati raja. Makan olehmu ya, makan olehmu dengan seteguk terimalah olehmu ya, untuk dirinya nih, terima olehmu dengan sesuap makanan dan minuman ya,
seteguk minuman dan pakaian yang kasar, dan katakan kepada akalmu, raja bumi, ya, mereka nyaman dengan keelokan. Lagi sedang diberikan nasihat tuh. Rajanya fahasola li sultani ibratun, maka hasil bagi raja itu oleh pelajaran. Wabaka, dan nangis. Jadi itu nasihat masuk tuh kepada raja. Langsung rajanya nangis. Kenapa bisa begini? Karena yang nasihatin jalanin ilmu. Nangis langsung. Iya. Iya. Masya Allah. Ceramah di Istana Negara nih begini ya. Ceramah aja diterima. Ceramah aja diterima. Iya. Ada metal lagi. Iya, masya Allah. Nangis rajanya. Presidennya nangis nih bang. Ngomongnya cuma sebentar doang. Ikna bilukmatin wa syurbati ma'in wa lubsil khaysi wa kulli aklika mulukul ardi rohu baisha. Terima olehmu dengan sesuap makanan dan seteguk air dan pakaian yang kasar. Katakan kepada akalmu, raja bumi, mereka nyaman dengan keelokan. Insyaallah. Adunnya jipatun dulu ya. Hah? Adunnya jipatun. Adunnya jipatun. Iya. 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 Wahamal alfa dinarin. Lalu raja membawa akan 1000 dinar itu. Dibawa pulang dah. Ya, sehnya dikasih enggak mau, dibawa pulang lagi. Fa aina halu haula il masyayikh min masyayikh hadha zaman alladhina yusafiruna min Misr aw al Hijazi aw al Syam ila Rumi aw al Iraqi. Fa aina, maka di mana? Ya. Maka di mana? Maksudnya di mana? Di mana sikap qanaah? Jadi beliau sedang mengkritik syekh-syekh ketika itu. Ya. Di mana sifat qanaah hali haula'il masyayikh, keadaan mereka para masyayikh, para syekh, min masyayikhi hadza zamani, daripada syekh-syekh zaman ini, mana? Alladzina yusafiruna, mereka itu bepergian, min Misra, dari Mesir, awil Hijazi atau dari Hijaz, awil Syami atau dari Syam, Syria, ila Rumi, menuju Romawi, awil Iraqi atau Irak, laisu liyas'alu, supaya mereka meminta, ayurattiba, agar mengatur lahum bagi mereka, as-sultanu, oleh raja, jawalia, akan kendaraan-kendaraan. Maka mereka, malah mereka minta, ngajuin proposal kepada pemerintah supaya dapat apa namanya itu? Iya. Ini ya. Ini jangan sampai kayak begini ya. Jangan sampai kita begini. Au masmuhan, atau ya. Masmuhan ya. Atau liburan. Au ya, dia minta liburan ya. Kasih liburan, pergi kemana gitu. Au murattaban, atau jabatan. Ma'anna ahadahum, serta bahwa salah seorang di antara mereka, ia jidu fi baladi, mendapati ia pada negerinya, ma yakfi, sesuatu yang mencukupi dia, padahal dia sudah cukup tapi masih minta juga sama pemerintah.
Ini jangan sampai kita begini. Ini beliau Syekh Abdul Asy'arani sedang mengkritik syekh-syekh di zamannya. Wa kanal aula bihim law uridu alaihim, dan adalah yang lebih utama kepada mereka adalah jikalau ditawarkan kepada mereka zalika demikian itu ayyarudduhu. Ya, hendaknya mereka menolak akan dia. Wala yuzahimuna junda sultani, dan tidak mereka itu yuzahimune berdesak-desakan. Orang kalau desak-desak biasanya berebut. Jadi jangan berebutan kepada tentara raja. Jangan rebut-rebutan. Si dia aja banyak rebut sekarang. Antri minyak murah. Iya. Beli. Fi malil masalih, pada harta maslahat berebut sama tentara raja berebutan makan harta kemaslahatan buat umat. Kama daraja alaihi salafuhum as-salihu, sebagaimana berjalan atasnya oleh salaf salafus saleh mereka. Mereka enggak kayak begitu. Malam narok, bahkan kami tidak melihat ahadan seorang pun min muridil masyayikh, daripada murid-murid para syekh. Alladzina, yang orang-orang yang mereka itu adrokna, kami dapati mereka yusafiru, bepergian min baladihi, daripada negerinya. Fi talabid dunia, dalam mencari dunia. Enggak ada saya temukan tuh syekh-syekh itu begitu seharusnya. Anil fadlan anil masyaihi, apalagi daripada syekh-syekhnya, saya enggak dapatin. Kenapa begitu? Li anna awwala qadamin yada'uhu muridu, karena bahwa awal pijakan ya yada'uhul muridu fi tariqi, karena bahwa awal pijakan yang diletakkan oleh seorang murid fi tariqi dalam tariqah adalah, oh dia masuk tariqah, masuk tasawuf, langkah yang harus dia ambil adalah ayyukhrija, dia mengeluarkan ma'amma, daripada sesuatu biadi yang ada di tangannya, apa minat dunia, daripada dunia dia keluarin dunia, dia buang dunia. Tapi bukan berarti duitnya dibuang, bukan, bukan begitu pengertiannya. Kalau punya duit banyak rajin sedekah itu ya, itu namanya kita buang dunia. Kalau enggak ada ya jangan kita bingung-bingung ya berebutnya, jangan berebut mencari, jangan bingung-bingung. Kalau ada kita bagi-bagi, kalau enggak ada jangan nyari-nyari gitu. Ya. Jadi kalau ada rajin sedekah, kalau enggak ada jangan ya, jangan nyari membabi buta, jangan. Wayarmi wayarmiyahu, dan dia lemparkan akan dia fi bahril iyasi, di lautan keputusasaan dunia tuh. Jadi buang itu dunia ya di lautan keputusasaan. Artinya kita sama dunia udah putus asa. Jangan kita cari-cari. Jadi carinya buat akhirat. Jangan dipikirin lah. Kama huwa maklumun, sebagaimana itu sudah diketahui. Wallahu a'lam bishawab.